Ajak kalian tonton Starmon Channel. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya Starmon Channel ya. Kali ini saya sedang melaju di jalan raya jurusan Aji Barang ya. Tepatnya di Legok, memasuki kawasan Jatisari. Nah, di sini kami akan melihat yaitu satu pemandangan di mana ada perbaikan talut yang longsor ya, yang berada di pinggir kali ini mengalami longsor karena gerusan air dari bawah yang begitu kuat ya. Kami akan mencoba menyelusuri daerah ini ya. Oke, ikuti terus. Ya, desanya desa apa ya mas? Ini mas? Desa Jatisari. Jatisari, Kelurahan Banjaranyar ya. Ya. Oh, jadi kalau pagi hari seperti ini mas, belum terjadi kemacetan ya mas? Belum. Oh belum ya. Jadi siang pagi hari. Siang ya. Oh, iya. Oke, terima kasih mas. Ya. Oke, saya mau langsung ke bawah. Inilah kondisi terkini jalur Tegal Purwokerto di mana di desa Jatisari ya, Kelurahan Banjaranyar, Pekuncen Banyumas ini di salah satu bagian jalan atau sisi jalan itu mengalami longsor akibat gerusan air sungai yang begitu kuat sehingga merusak separuh badan jalan. Namun sejauh ini masih bisa dilalui walaupun harus bergantian ya. Harus dilakukan buka tutup ya. Hari ini bertepatan dengan hari Selasa ya, tanggal 1 Februari tahun 2023. Saya berkesempatan datang ke sini untuk meliput langsung kondisi perbaikan talut yang berada di Jatisari ini yang sudah memakan waktu pengerjaan ya, sudah seminggu lewat ya. Dan nampaknya masih butuh waktu lagi sekitar seminggu ke depan ya, baru selesai total ya. Dan karena kondisinya masih pagi, untuk saat ini alur lalu lintas tidak mengalami kemacetan ya, masih tetap lancar ya. Karena yang sering terjadi yaitu lonjakan arus kendaraan ini terjadi pada siang hari. Inilah kondisinya saat ini ya. Hari bisa menghambat perjalanan. Jadi buat kalian yang mau melewati jalur ini, dimohon untuk berhati-hati. Demikian laporan dari Banjaranyar.